Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pemantauan aktivitas vulkanik dari Gunung Semeru ya dulur. Dari pos pantau mandiri kita di sisi tenggara Gunung Semeru dengan jarak kurang lebih sekitar 10 km dari puncak. Oke, dari pemantauan kita hari Kamis, Jumat, dan Sabtu dini hari 17 Juni 2023. Kalau kita perhatikan ya, di sepanjang jalur luncuran lava itu ada 4 titik api diam yang terlihat ya. Salah satunya berasal dari kawah utama Jonggring Saloko. Saya jadi penasaran ini, apa yang menyebabkan titik api itu terlihat memerah? Karena titik api itu diam, jadi bukan guguran atau luncuran ya. Bisa jadi berasal dari tumpukan guguran lava dari atas, atau mungkin juga dari rekahan endapan-endapan material lava itu sendiri yang labil ya. Oke, kita coba zoom pakai kamera tele ya, agar detail-detail endapan-endapan material di sepanjang jalur luncuran lava serta seberapa banyak sih tumpukan material lava yang sudah mendingin dan terendapkan itu bisa kita pantau dan kita informasikan dengan jelas. Oke, kita zoom pelan-pelan ya. Kita ambil dari sisi tengah dulu di jalur luncuran lava ini dulu. Kita ambil dari titik api diam yang terbawah. Jadi titik api diam ini terlihat saat pemantauan malam hari ya. Nyalanya lebih terang dari dua titik lainnya ya, selain yang berasal dari kawah Jonggring Salokonya. Nah, itu lidah lava yang di video kita sebelumnya terlihat menumpuk besar dan retak ya. Ternyata sekarang udah hancur tuh loh. Sudah nggak terlihat menggunung lagi seperti sebelumnya ya. Bentuknya juga sudah berbeda. Oke, kita geser ke kanan ya. Kita cari asal titik api diamnya yang paling bawah. Jadi kalau kita perhatikan, asal dari titik api diam itu sekitar 150 meteran lah di bawah bukit endapan sisi utara ini ya. Nah, ini di sini nih kira-kira ini. Posisinya ada di sebelah titik lereng selatan ini. Jadi awalnya saya berpikir asal dari warna merah menyala itu, kalau kita lihat dari dekat ya, asalnya bisa jadi dari runtuhnya dinding lereng selatan di jalur luncuran lava ini dulur. Ya, karena suhu endapan material vulkanik ini bisa mencapai 100 hingga 400 derajat Celcius ya. Jadi kalau malam itu kelihatan merah menyala gitu. Sehingga jika runtuh karena kondisi morfologi lereng ini tuh tidak stabil, maka kalau malam itu akan terlihat merah menyala, merah merona gitu telur. Namun setelah saya perhatikan baik-baik ya, dari sudut dan jaraknya dengan patokan gundukan endapan lava yang menonjol ini ya, bukit lidah lavanya ini telur, kalau kita zoom lebih dekat lagi, ternyata kita menemukan ada dua titik rekahan di sini telur yang berada di jalur luncuran lava. Jadi kalau kita tarik sudut titik ini, saya rasa pas banget ini posisinya dengan nyala pijar titik api diam yang paling bawah saat pemantauan kita di malam hari. Dengan durasi pemantauan selama 5 jam ya, kurang lebih ya. Kalau kita perhatikan di dua titik ini, sumber panasnya itu tidak dominan berasal dari guguran material pijar dari atas. Tapi sepertinya ada tekanan dari dalam ya, sehingga mampu meruntuhkan dan memunculkan tumpukan-tumpukan material pijar di dua titik ini dulu.
Nah, itu ya, kelihatan ya ini ya. Jelas itu. Ada tekanan dari dalam sehingga menghembuskan gas dan asap dari sela-sela rekahan-rekahan tersebut, dulur. Nah, itu kelihatan itu ya, jelas ya. Malah saking kuatnya tekanan gas dari titik itu sampai-sampai batuan-batuannya itu terlontar, dulur. Tuh batuannya kelihatan jelas ya, terlontar ya. Jadi di sini secara visual jelas terlihat ada tekanan dari dalam, dulur. Tapi ini pendapat saya secara pribadi ya, secara visual sebagai orang awam. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau acuan yang pasti ya. Perkiraan saya ya, sumber panas yang terlihat menyala saat pemantauan malam hari itu sumbernya dari dua titik rekahan ini, dulur. Ada energi dan tekanan dari dalam. Bisa jadi tekanan itu berasal dari pergerakan atau pergesekan material-material vulkanik di dalamnya ya, yang bisa dipicu oleh getaran-getaran gempa tremor harmonik atau vulkanik, sehingga ada energi yang terdorong keluar menuju permukaan terdekat, dulur. Atau bisa jadi titik ini adalah salah satu dari celah radial yang berventilasi dari dalam. Tapi tentunya hal ini membutuhkan pengamatan dan analisis lebih lanjut ya dari pihak yang berkompeten. Kalau kita kan hanya orang awam yang hanya bisa berspekulasi dan menganalisa berdasarkan visual dan rasa saja ya.
Oke, sedulur, sementara itu dulu pembahasan kita. Untuk titik api diam yang lainnya akan kita bahas di video berikutnya ya. Salam hormat, berkah, sehat, bahagia selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.